Selamat datang di sebuah channel gaming yang tercipta dari perubahan drastis kehidupan seorang guru honorer seni budaya. Dari yang biasanya aktif berurusan dengan tata panggung, tumpahan cat, dan gemerlap cahaya pentas seni perpisahan siswa, kini hanya terkurung diam di rumah sebagai bentuk bela negara untuk negeri Indonesia yang sedang terkena wabah. Untuk kalian yang baru pertama kali masuk ke kelas ini, kami ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa klik tombol subscribe serta aktifkan lonceng biar kalian langsung tahu kalau ada video seru terbaru. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Ita Valentina di Guruku Gamer. Belajar nge-game, belajar. Hari ini apa kabar kalian, Re? Aku berharap kalian tetap stay at home dan menjaga keamanan bersama keluarga di rumah. Seperti biasanya, apakah masih remedi atau sudah masuk semester 2 ketika video ini upload? Karena mungkin video ini akan upload di awal tahun ya, Re. Karena masih ada waiting list yang lain-lainnya. Tapi kalau kalian pingin lihat game-game yang lain yang pernah Kak Ita mainkan sebelumnya, kalian bisa cek di playlist di sebelumnya. Wis tak cepakno dengan lengkap, dengan rapi susunannya. Jadi kalian tinggal klik dan menonton semuanya sembari menghabiskan waktu luang kalian. Hari ini kita akan memainkan sebuah demo dari sebuah game, ya Om, sebuah demo dari sebuah game yang mana masuk ke Dark Picture Anthology. Kalian tau nggak artinya anthology itu apa? Sebenarnya aku ya sih tas browsing nih. Anthology itu artinya kumpulan karya. Awalnya aku ngira anthology ini kayak episode berseri gitu loh. Tapi ternyata ketika gamenya rilis dan rilis, itu kok beda-beda setting, waktu, dan apapun itu beda-beda. Ternyata pas tadi browsing, anthology itu artinya kumpulan karya. Kumpulan karya, iya, kumpulan karya. Jadi satu set seperangkat, misalnya like kalian baca novel, itu kayak kumpulan cerita, kumpulan cerpen, kayak gitu. Nah, Dark Picture Anthology itu isinya siapa saja sih? 1. Man of Medan, 2. Little Hope, 3. House of Ashes yang akan kita mainkan hari ini di demo part 2. Kemarin part 1-nya bisa nonton di sini atau di description box. Terus ada lagi Rek yang mau rilis. Dan itu berita yang mengembirakan sekali karena saya pecinta Dark Picture Anthology, yaitu Devil in Me atau Devil Inside Me. Nanti kalau memang kalian ingin aku mainkan di game itu, silahkan komen sebanyak-banyaknya dan kita akan lihat betapa serunya game itu. Tapi kita tamatin dulu House of Ashes demonya. Dan nanti kalau kita bisa main full release-nya, kita bakal main. Tanpa banyak cincong lagi, silakan like, subscribe, and comment seperti biasanya. And let's begin! Apa yang akan menunggu kita hari ini? Kita lihat hari ini. Itu bukan sebuah kalimat yang harusnya diucapkan dengan berulang. I love this so much. Dark Picture Anthology. Hai Pak Kurator. Nah, aku baru tahu, ingat dari Until Dawn namanya Pak Kurator, bukan Pak Psikolog, bukan Pak Kurator namanya. Seorang kurator atau pengorek atau apa ya? Ikulah intine. Wes ya. Press circle to start. New anthology. Iya, aku tahu itu Devil in Me. Barusan tak lihat di YouTube. Trial mode. And press circle to start. Sampai mana ya kemarin ya? Sampai ya Allah, namanya orang-orangnya itu susah-susah. Kurum Batologi. Ah, ya wes lah. Pokoknya kemarin kita ketemu sama 5 karakter.
Pak King, Bu King, yang pakai kalung itu, mbak-mbak tentara yang pakai kalung itu, terus dua prajurit, aku lupa namanya, nanti kita ingat-ingat sama-sama, oke? Okay? Loh, gak iso di new story, continue. Oh tidak, tidak. Ah, tidak tersave berarti. Masa start a new story from Beningging. Optimus, one more time. In the Beningging, Beningging. Cut! It's beginning! Beginning! Before time, in the Beningging, Beningging. Cut! Bodoh lalu! Oh no. Berarti, Rek, kudu dimainno sampai full, Rek. New story. Oh ala yo yo. Ya wes lah, kita ikuti dari awal lah, cegah apa? Mubadir recordingnya dan biar ceritanya bisa nyambung. Every choice have a consequence dan kita mungkin bisa memilih pilihan yang lebih baik dari yang apa kita pilih kemarin. Dan kita akan memainkan ini sampai akhir karena trial mode-nya tidak bisa di-continue. Terima kasih Dark Picture Anthology, terima kasih. Choose wisely. Oke, kita akan memilih hal yang lebih bijak daripada pilihan kita kemarin ya. Hai. Sebuah kepala. tidak. Awas ya, banyak KTE ya. Kita akan melakukan pilihan-pilihan yang berbeda kali ini. I don't want to die. Dan subtitlenya sudah aktif, terima kasih. Your words are meaningless. Balatu. Kuidu. Your blood will pay the debt our king demands. Your sacrifice will lift his curse from our land. Jadi, kampung ini atau istana-istana ini, tak kecil sedikit, cekak bocor ya, Rek. Istana ini tuh selalu melakukan persembahan ritual. Take this one back to his cell. I'll deal with him later. Ya, you know what I mean. Setiap tahun, you're in luck, untuk membuat demon atau roh jahat atau dewa jahat yang ada di sini itu tenang. Dan sampai hari ini kita belum tahu wujud dewanya itu seperti apa. Begitulah kura-kura. King, his madness threatens to swallow us all. This temple. Oh ya, untuk kalian yang kemarin enggak ngerti awal-awal ngomong apa, iki subtitle wis tak aktif no. Ya. Kamu pun delok mana ae. We have our orders, Captain. Nah, raja sini itu ternyata bukan orang jahat, Rek. Aku baca-baca di beberapa artikel. Raja ini tuh malah ingin melindungi penduduknya. The moon god dengan secara secret kingdom. I know his girl. I see everything. Look around you. Dan rajanya itu namanya Naram. Do the gods not bask in its glory? Dan mbak ini tuh kayak dikasih wejangan ya, meskipun itu tidak membantunya sama sekali. I shall muster our forces immediately. Good. And what news from below? There are hundreds of prisoners, my king. Their sacrifice will take time. Balatukurum itu tadi bukan orang asing, dia adalah orang suku situ juga yang menjadi orang terpilih untuk ditumbalkan selain mbak ini. The sacrifice kayaknya will harus dua be fulfilled. Cewek cowok nanti kita lihat sama-sama. Starting with this one. Tuh kan, rajanya tuh yang berhak milih siapa yang akan. Tell me, General. Oke, Kitty A, Kitty A. Does she remind you of anyone? My king. Do you not see a hint of your own daughter in her? What age would she have been now? 18. Mm-hmm. 18.
What a tragedy this plague has been. Plague itu kill apa? Her. Ya tetap. My king, would it not be wise to keep the girl alive? Karena karakternya Bala tuh itu orangnya sakjane gak tegan, meskipun dia orangnya setia. No. Every drop of blood brings us closer to salvation. Tapi sudah kita menawarkan she kehidupan dulu lah. Die. Dan untuk tombak ya, si. Oke. Okay. Untuk tombak kayaknya tidak akan kutekan. Aku diberi second chance ya. Tidak akan kutekan. Karena pilihan yang seperti ini tuh gak selalu mengharuskan kita melakukan misal shot atau bidik atau apapun itu gak selalu harus kita lakukan. Gak, tak biar nolari ya. Tak biar nolari ya. When the crosshair turns red, ya lagi, you do not have to attack. Gak selalu. Tak biar nolari. Apa yang terjadi kalau kita biarkan orang lain yang akan melakukan? You've spent too long killing the calves in ourselves, Balatu. Maafkan you've lost aku, your edge. Maafkan aku. Hanya saja aku tidak ingin ada pertumpahan darah di tanganku. Meskipun Pak itu prajurit ya, tapi saya mainkan kita, ngono. Nothing but a girl. A girl? I see only a Gutian demon. Gutian. Gutian. If you cannot kill in my name, General, then perhaps you can die for it. Fight well. Nah, ini Kurum. Bukan orang asing ternyata seperti yang aku bilang di episode sebelumnya. Dia orang lokal itu. Untuk kedua kali nek aku sih merasa cringe. Ambil adegan ini. Anak ini cukup kesit yo kalau lihat karakternya kuat, kesit. Pria-pria sing satset-satset. Oke. Temple ini lagi mau gerhana seperti yang diceritakan sebelumnya. Dan setiap gerhana itu terjadi beberapa tahun sekali, entah 30 tahun sekali atau 10 tahun sekali. Demons atau iblis yang menguasai tanah akad ini keluar gitu. Oh iya, tanah akad ini di Sumeria yo. Jadi backstory-nya yang kalian lihat sekarang itu dari tanah Sumeria. Legends, mitos, myth, ya apalah itu dari tanah Sumeria. Dan kerajaan ini tuh bukan keinginannya sendiri untuk perjanjian seperti yang sempat tak asumsikan di episode sebelumnya. Tapi mereka terkutuk. Mereka menduduki sebuah tanah yang mana tanah itu terkutuk dan mereka harus menanggung kutukan itu. Kalau mereka ingin tetap hidup di tanah itu, berhubung wis ono istana dan lain sebagainya tercukupi dan semuanya makmur. Kata sang raja, mungkin sedikit persembahan aja tidak akan berarti kayak gitu loh. Kayak mending kita bondo sedikit daripada kita kehilangan semua yang udah kita capain di tanah akad ini. Iku sih yang tak tangkep sejauh ini. Alright. Itu adalah teman kita yang akan kita hadapi nantinya. Kitty E ya, ingat fatal. Sedikit tapi fatal. God give me strength. Yakin dalis pokoknya. Ternyata monsternya sudah masuk ke area dalam kastil dan lagi mencari beberapa orang. Nah, Raja Naram juga wafat ya di sini. Dia tidak bisa melindungi rakyatnya. Entah kenapa, padahal sudah ada pengorbanan tadi, aku nggak tahu.
Monsternya itu punya kuku, punya sayap, dan bentuknya itu kayak alien, tapi bertaring. Ya, alien juga bertaring sih. Cuman dia lebih kayak kepalanya tengkorak manusia gitu loh, Rek. Tapi ininya agak maju, punya moncong gitu. Kalau lihat dari siluet-siluetnya. Aku nggak tahu kurum ini kenapa ada adegan berkelahi. Apakah dia masih mengira kalau yang ada di depan adalah bukan ancaman? Ya apa jelas Noe? Ujian. What is out there? What have you Arcadian done to unleash such force? Bukan. We've been cursed. Bukan. Tentara Akkadian, bukan. Tapi sebuah iblis. You are wrong. The king sacked the temple at Nippur. He built this temple to call for forgiveness. But the gods don't listen. Kuil ini dibangun atau istana ini dibangun untuk memohon ampun. Tapi ternyata dewa di sana semakin marah karena teritorial. I follow the fool into the abyss. Don't let his ruin become ours. This is your temple. What will do? There is a way out through the catacomb. Nah, ada jalan keluar lewat belakang catacomb, lewat makam-makam. No choice. Dadah. Hey, Akkadian, wait. Oh, Akkadian itu sukunya Balatu ya. So long, my friend. Aku masih mau menyambut hari esok. Sudah, gak bisa dilawan. Pulang. Nah, kita sampai di katakom ini. Kita akan mencari jalan keluar lewat katakom. Katakom itu apa yo? Kayak lek sederhananya basement, tapi isinya adalah kuburan juga bagi keluarga istana atau keluarga orang yang berkepentingan di situ. Oke. Jadi tutup kembali ya. Saya tidak ingin ada intruder atau orang asing yang tiba-tiba masuk dan hello my friend. No. Tomb? A tomb. Yes. Ya, kuburan. For the builders when they're done. Come. Aduh. Sik kaget aja dong aku. Pengalian isu. Ayo dance. Ayo dong. Dup. Perfect timing. Oh, mana dong? Oh, tidak. Dup. Dan aku sih deg-degan. Deg-degan Paul. Just right. Balatu, bukan saatnya untuk tersenyum karena itu seorang tikus. Seekor tikus. Di depan ada tikus yang lebih gede. R2. Sumpah, movement-nya pas momen ini. Itu sangat smooth sekali. Kecoa. Dan aku yuk kaget sih. Nice jump scare. Oke, kemarin kalau nggak salah kita menemukan premonition atau remelin, ramalan, ya. Di sini. Ada sesuatu yang akan keluar dari sumur tua itu entah kapan. Arisen. Dan tipenya kutukan. Ya, kita sudah melihat itu kemarin. Sudah. Next. Kita bisa... Ya,
lihat yang ada di sini. R, ya kan? Oke. Tetap seperti kemarin. We are cursed by our own actions. Ya, kita dikutuk karena aksi kita sendiri. Dan kenapa rajamu membangun tempel ini? Untuk kekayaan, untuk kemenangan, dan untuk keserakahan pendahulu-pendahulu. Jadi kayak rada ono pemaksaan kehendak manusia untuk melawan God di sini. Terus, kayaknya kita... Wis yo, kosong, kosong. Temen, gak ada yang bisa kita temukan lagi, saya tak double check. Double check, double check. Kita masuk dari pintu itu, maka... Kosong. Oke, kita akan keluar dari pintu yang sana. Oke. Pedangnya lu wujurek, bentuknya lu unik ngono lu. Parang gak parang, celurit gak celurit. Jadi kayak lurus baru kayak bulan sabit ngene iki lho. Tapi lebih bulan sabitan celurit ya. Iki rada rada unik lah pokoknya. You first. We're safe down here. You first. Iya ya. Ada unsur ketidakpercayaan ya Zian ya antara mereka berdua iki. Iya si jine mari mun jarakno. The history of si jine kate-kate di penjara kate di hard to destroy our people. But mark my words. Our story has just begun. How do we get out of here alive? Seperti yang akan kemarin akan aku jawab respectful. The enemy of my enemy is a friend. Of course. We help each other. Musuh dari musuhku adalah temanku. There is always hope. Semangat ya. Kita bisa lebih prima nih di sini. Oke. Okay. What was that? Sesuatu yang tidak ingin kau lihat sepertinya. We're not alone down here. Ya dong. Kalau kita alone enggak punya cerita dong nanti. Oke, tetap seperti kemarin buka dewe. Kitty E ya. Hati-hati. Standby. Lihatan punya cakar. Panjang sekali. Kalau di sekolah kena razia BK. Run. Oke. One to go. Langsung lilinnya mati kabe. Kita harus menyelamatkan Balatu ya di sini sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Akadian. There's no escape. Our only hope is to stand together. Kenapa pintunya tiba-tiba kekunci? Kan tadi bisa masuk lewat situ, Tuan. Ready your sword. Oke, pedangku siap. Fight. Fight, 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 fight. Dan aku tetap deg-degan meskipun wis tahu. Lah kok kurum sing kesambet. Aduh. Niatku menyelamatkan mereka berdua loh, guys. Tapi bala tuh bisa keluar, bisa enggak? Tergepung saudara-saudara. Dan tewas dua-duanya. Tak skip ya, press circle to X.
curator. And welcome to Iraq. Aku selalu ingin mengatakan itu dengan nada yang seperti itu. Ada helikopter dan kita akan ketemu Pak King. Ya, depan nih, pokoknya belakangnya margai King. Nah, Pak ini adalah seorang kapten yang akan memimpin kita. Ya, kalau ini kan anak buah ya, namanya Jason Kolchak. Colonel, it's Eric. Eric, Pak Eric. Not particularly. Welcome to Camp Slayer. Terus aku akan menjawab apologize. Apologies for arriving early, Lieutenant. Things are moving fast. I hear you, Colonel. Glad to have you on board. Dan aku ingin tetap menjaga Pak Eric menjadi pria yang berwibawa hingga akhir. Good to go. You should read this. Sumpah, subtitle sangat mengubah hidupku. New year? There's a new king in the castle. Looks that way. You are? This is my assistant. Diperkenalkan dengan sopan dong. This is my assistant, Clarice Stokes. Dr. Clarice Stokes. Iya, iya. Dr. Clarice Stokes. First Lieutenant, Kolchak. Well, the briefing room? Okay. Let's go, let's go. Kayaknya bagian ini bakal tak potong. What's up, Maureen? Can't you keep up? This could be our last time together, Rachel. After what happened at the checkpoint, I thought I was done. These last few weeks, you've lifted me up. I don't know where. Rachel King. Colonel King has arrived on base, ma'am. He's en route to the briefing room. I'll be there in 5. Fuck, it's him. He's early. Your husband, you mean? Don't you think it's about time you came clean? Put your clothes back on. Straighten up. Hey, Rachel. Are you gonna tell him about us or what? You and Eric have been apart for a year. Whatever you had, it's gotta be over. Come on. Oh ya, sampai sini aku harus ngomong apa ya? Kayak aku pingin balik nang Eric. We should put this on ice. On ice? Just like that? So what we just jadi sedikit clue. Like misalnya exactly ada kan tadi kepotong. Itu Pak Eric sama Rachel ini udah enggak ketemu setahun lebih gara-gara tugas mereka masing-masing. Dan Karpenik itu adalah udahlah kamu sudahi saja dengan Eric. Aku enggak tahu status marriage ya apa ya, cuman berdasarkan dialog itulah yang terjadi. Mbak Rachel lambaan gede aku pisan. Koyoke itulah kenapa banyak perusahaan tidak menyarankan ada sepasang suami istri bekerja dalam satu divisi. Kayak ngene, wedine, ya. Baik, mungkin sebentar lagi kita akan ke briefing room. Kita akan diskusi tentang pelaksanaan penggalian senjata biohazard atau apa itu. Karena kita ini menyelidiki seorang bernama Saddam Hussein yang mana adalah orang sungguhan di dunia nyata yang backstory-nya dimasukkan ke sini. Wow, fakta-fakta yang menarik di artikel itu. Oke, let's do it fast. Karena sepertinya demo kita masih panjang perjalanannya. Dan mereka ini CIA, ya. CIA itu kayak James Bond, MI6 dan lain sebagainya. I see you, old man.
tapi lapangan. James Bond kan di balik layar kan ya. Iki lapangan. Orang lapangan. See you just fine from here, thanks. Ignore Corporal Merwin, he likes social skills. Dan itu prajurit yang pertama ya, Pak. Siapa namanya? Lupa. Sergeant K. Nah, ini Nick ketemu Eric. Aduh, anak listriknya cerrrr. Yeah, gotta go get prep. Tapi mereka tetap profesional ya. Menjaga semuanya tetap profesional. So, what's his malfunction? Tapi dia Eric koyok kroso, wong iki koro tuh cuek. Kenapa? Tapi dia nggak tahu kenapa. Is he combat ready? He's a big boy, sir. He's ready. Okay. Dikira saya amatir. Enggak, Pak. Dia sudah ahli. Oh ya sudah. Come on, Pak Eric, masuk ke ruang briefing. Damn, they got you sitting behind the desk. You want me to make a call? Nah, I'm all good. People who sit behind desks don't tend to catch so many bullets, you know? So this must be the one and only satellite guy. Polite saja ya, seperti kemarin. The one and only satellite guy. I'm Eric King. Lieutenant Colonel Eric King. Aku seneng bagian ini. Kita enggak usah nyebutin kita siapa, tapi semua orang tahu kita siapa. I love that style. Sorry, sir. Sir. I'm telling you, when the queen bitch finds out about this, she's gonna flip her shit. Yeah, we know each other. Rachel and I, we know each other. Cek sing ngomong. She'll understand also. Baikku, mbak sebelah iku. Sir? The queen bitch you're referring to is his wife. Oh. Wajahnya Jason itu priceless nice sekali. Nice word, hotshot. Ya, kita sampai di briefing room. Rachel never said she was married. We've been working apart this last year. Rachel tidak pernah bilang ke orang-orang kalau dia sudah married. So she's the queen bitch now. She's gone up in the world. If it helps, we like to think of it as a term of endearment. Jason saya ngerasa bersalah. Okay. Briefing dimulai sekarang karena semuanya sudah ngumpul. Kita lihat yang lain-lain ya, Reo. Cepat yo baca ya. Wingi kalian mau coy. Oh boleh selama ditahan. Direktorat Jenderal Cek. Subject Survey Group Objective. Directorate to Central Intelligence. Kalimat-kalimat TNI ini aku tidak mengerti. Organize and direct, mengorganisasi dan mengatur. Bacaan ya, Rek, ya. Lek mau baca, tak scroll, no. Nanti kalian bisa pause dan baca sendiri. Wih. Ada jadwal cuaca barang ya, Kumang. Jadwal matahari atau apapun itu. Mbak Rachel datang. Colonel King. Iya sayang. Gak mungkin Pak Eric kayak ngono iku, gak mungkin. This is King. Eric, this is my team. And if you want to brief them, you clear with me first. Gak mau arogan. Seharusnya tak kabari dulu. I should have warned you I was moving the briefing forward. That's on me. But things escalated, I had to move fast. I have a duty to my team to stay ahead of the curve. I understand, Rachel, but CENTCOM has given their orders. Orders? Oh. I'm now commanding officer. Oh. Dan Rachel kayaknya baru tahu kalau Pak Eric truly naik jadi komandan atau apapun itu. Somehow I doubt that very much. This is from SOC Central. It confirms that Lieutenant Colonel King has assumed control of this operation. Okay. Ada surat perintahnya kalau memang bertugas. I'll patch you through. Name? Dr. Stokes. Dr. Stokes. You can call me Clarice. Clarice.
Oke, Claire sudah login ke server setempat. You found something? Demo re, makanya akeh sing di skip-skip. Lek kalian mau tahu jangkepe, ayo dukungan untuk tumbas. Modern art or something. This is footage from the highly classified Kalis program. Kalis program. Means something to me. It's a thermal satellite system that I personally pioneered. Oh, well, I'm impressed. Please. Satelit bikinannya Eric untuk menyelidiki kasus ini. Boys are just eager to catch a break, sir. No harm meant. Very well. Satellite sweeps of the war zone have uncovered what appears to be an underground storage facility. Storage facility. Will of course require further investigation, but I strongly suspect penyimpanan rahasia. Weapons are hidden. We got you, Saddam, you son of a bitch. I don't know. I have the green light to raid the facility and seize any weapons on site. Hostilities may be over, but there are holdout groups of Republican Guard all over the country. They could deploy those weapons at any time, so we need to move fast. The army is giving us a ride out there on their helos. Tentang orang itu yo. On arrival, Lieutenant Kolchak will lead the raid on the facility. Once it's secured, we'll carry out a full weapons inspection. Now listen up. There's been a change of leadership, but Rachel's operational expertise and local knowledge is just as valuable as ever. She'll be flying with us. And I want you all to show her the same respect. Satu tim untuk tetap hormat ke istrinya sebagai hubungan profesional. What are we waiting for? I'm ready. Okay. It's troubled territory out there, Colonel. Make no mistake. Those people are feral. Hati-hati. Bergerak dengan hati-hati. Air support. Too many birds can bring them down on us. We move fast in, fast out. Aku setuju tentang gerilya. Hey, careful, boy. If I didn't pull out so fast. Could have been your puppy. All right, that's enough, Merwin. Sir. Bagaimana keputusanmu, tuan? Keep this small. We keep this thing small. If it goes south, I'll pull the plug and maafkan aku, Jason. With all due respect, I think that's the wrong call. With all due respect, Lieutenant Kolchak, it's not your decision to make. Soalnya nanti takutnya kalau kita gerodokan, musuh akan tahu dan mereka juga melakukan aksi yang lebih besar lagi. Oh, no plus minus sih tentang gerilya dan barbari kure. We don't break radio sounds within 24 hours. CENTCOM will mount a rescue operation. A lot of shit can go down in 24 hours. Kita akan menyelidiki ini dan masuk ke terowongan tersebut selama 24 jam. This is what gets us out of bed every morning. Make no mistake, ladies and gentlemen, this is how we stop Saddam from using these weapons. Kita harus menghentikan teroris ini. Dismissed. Okay. Therese, help me set up the equipment. I'm on it. Tolong ya Clarys, siapkan persenjataan yang tepat agar kita mempunyai langkah yang tepat juga. Oh, sweetie, look, good rub down will sort that right out, huh? Ini dua prajurit yang kayak upin ipin ya Reo. Si Jinne ku rotok penakut, rotok kikuk, si Jinne ku drengesan. Is there anything you can do? Kayak aku ngerasa ya yang lainnya tuh kayak wis menyatu gitu, tapi lek aku ngerasa si Rachel iku kayak si CGI-nya itu sik kerasa lek dek iku buat ngono loh, tapi lek untuk lainnya ekspresinya udah masuk ke karakter masing-masing. Momonmu ya apa komen di bawah. This team barely know each other and you're thinking about sending them 500 clicks into bandit country. It's too soon. They're not even remotely close to being ready. Kita belum persiapan. They're force recon. It's their job to be ready. Tapi yo harus siap juga. We don't have time to rework this. This is what's going to get us home. Semakin cepat selesai kita bisa semakin cepat pulang, Rachel. No. My decision is final. Final ya. You should know. Pak Eric ini juga ingin menebus kesalahannya tentang Oke, intimate aja. Kalau kita terlihat terlalu senang kayak kita tidak berempati ke Mbak Rachel. Please let me finish. Not a day went by when you weren't on my mind.
when I didn't want you by my side. I've missed you so much, Rach. This isn't about us, Eric. I just want things to go back to the way they were. Sumpah, Pak Eric, keren banget. Kakoi, kakoi ne. We've been through worse. A lot worse. Look, Eric. We'll talk. Iyo, makanya dan cepet pulang dan cepet omong-omongan. Not like this. Hey, be careful with that. Dan aku tetap merasa annoying sama Pak Ibu yang datang tiba-tiba di momentum yang seperti itu. Fuck is that? Ultraviolet light. We use it to sweep for explosives. Let me have a go. No. How much longer for that download, Clarice? I need it ASAP. It's 5 minutes ASAP enough for you? Downloading data now. Good. Okay. Check the satellite maps. Kita baru login ke server setempat. Karena tadi baru di ACC ya. Equipment release form. Can you? Minta tanda tangan persetujuan akses. Mereka cukup bersinergi loh rek sakjane. Cuman ya ampun, wedding ringnya dikalungi dong ben gak hilang. Iya. Speak to the team with the for download. Si aku pengen lihat layar ini apa. Okay, clear enough. Okay, kita masih bisa inspect yang lain. Wait a second. Kita lihat map-map yang ada ya. Okay. Kita ada di. Wow. Kalian tahu kan ini di mana? Okay. Temenan, ini diangkat dari insiden nyata tentang yes, you know who. Tapi bukan not for the mod, bukan. You know who lah. Sik, kita bisa milih untuk bicara sama itu. Sama sosi jenenge iki mang. Pak tentara lore gitu. Kita bisa pilih cek komputer X-Men, tapi aku capek dengan X-Men. Yuk gak capek sih. Kan sudah X-Men balik-balik. Waya talk mungkin ya. Kita coba talk ke yang ini. Yang Kikuk. Yang karakter Kikuk. You think we'll bag chemical alley at this facility? Sorry. Saddam Hussein itu sopo sih, Rek? Kok ono tulisannya presiden iku mang ndek situ? Well, you know, I'd still rather be sitting behind a desk. Sir, I've heard some fucked up stories about the border. You sure you don't want air support? Nanti tak browsing lagi sih. Aku cegak salah informasi dan akhirnya menyakiti banyak orang. Nanti tak. Not allow anything to jeopardize that. Please, Colonel. Can we take a step back and think about this for a minute? I've made my decision. You feeling lucky, Lance Corporal? Well, my parents owned a horse named Lucky. Namanya Joey. He ran away. Bet the farm on this. I have a good feeling we're gonna clear up. I wish I shared your optimism, Colonel. Oh, masih bisa? Kita dikasih inspect lain lagi. Sungguhan, Rek. Akan aku browsing dengan lebih seksama. Biar gak menyakiti banyak orang juga kalau aku salah informasi. Jadi sabar yo, apapun yang aku katakan sebelumnya, kalau aku ada kesalahan nanti akan aku cari lebih lanjut. I'm so sorry sebelumnya, tak ucap non di sini. Oke, lanjut ke Pak yang rada barbar. Lagi persiapan yo. Merwin. Kita lupakan dia sebagai Carl di Hidden Agenda. Is underground, possibly under construction. It's safer this way. You want me to feel safe? And give me some more shooters. Relax. So you're my technician. I've heard about you. I should fucking hope so.
I'm here to keep our gear in check. And if any Iraqis pop their heads up, I'll take them clean fucking off. Yeah. You seem pretty confident, Corporal. If you need any assistance with the climbing gear, I'm here to help. Jason berteman. Sure, I'll manage, Colonel. Enggak sombong-sombongan di sini tuh enggak. Kita perlu sinergi yang baik. Oh, masih dikasih. Oke. Oke. Udah ya. Sesuai taiki Clarice. Clarice. Ini sudah tadi. Terus. Ini sudah. Ini. Oh. Apa ini? Granat. Grenade. Got to get the grenade for ya. Is this what I think it is? WP, sir. WP. White phosphorus. Phosphorus. Just for popping smoke. That's all. Popping smoke. Restrain. Tak setujui tapi buat backup saja. Understood? Tut. Understood. Untuk smoke katanya, untuk asap. Tak kalian main PUBG, yo, koyok smoke bomb. Oke. Okay. Os. Sudah selesai download? Download's complete. Good job, Clarice. Yuk kita masuk ke Helos. Helos ini helikopter tah? Wawasanku tentang militer kayaknya akan ditambah lewat game ini. You want to ask me something? I can tell by that look on your face. What do you think of him? I take it you're talking about the skipper. He's a nice guy. Uy, recommend. Around here, nice don't cut it. What do you think of him? Was. Like he's got something else on his mind. Like what? Kamu lek terbakar api cemburu iku gak usah kok ngono tanik. Tapi lucu loh lek seorang pria iku cemburu. Ternyata gamenya berakhir sampai di sini, Re. Sorry. Demonya berakhir sampai di sini. Purchase the full game now to unlock. Ya, kalau kalian interest sama game ini ayo komen sih sebanyak-banyak. Aku shock berakhirin di sini ternyata. Tak kira cek panjang. Ya. Kayaknya hal yang bisa kita lihat adalah return to main menu dan kita coba untuk lihat-lihat deh lobby itu apa saja yang ada. Coba yuk return to main menu. Kita masih punya waktu sekitar 10 menitan atau mungkin 7-8 menitan. Wow, ternyata berakhirin di situ ya. Ya, kayak kemarin sebelum tak pause. Iyalah, yo wes. Okay, start the game. Semuanya masih tergembok ya, seperti yang kalian lihat. Ada setting yang kemarin. Kita lihat controls. Ya, default ya. Seperti game-game yang biasanya kita mainkan. Terus ada apa lagi fitur yang ditambahkan? Oh iya, trial mode ini ada 3 mode kan ya, Rek yo. Ada 3 mode yang bisa kita coba. Apakah kita perlu memainkan itu? Kayaknya habis ini kita coba mainin itu yang mode 2 sama mode 3 kan belum. Nanti yo, ini kan episode yang tak kira akan sedikit lebih panjang. Ternyata demonya berakhir di situ. Aku penasaran sama demo yang lainnya. Kita lanjutkan di part selanjutnya yo. Di demo yang part selanjutnya. Terus the anthology itu dibuka dan aku pengin lihat isinya apa saja. Wehe, Man of Medan. In Man of Medan, 5 friends set sail on a holiday diving trip that soon changed into something much more sinister. 5 orang sedang pergi liburan
selam, iyo, dengan fasilitas selam, perjalanan mereka mengubah sesuatu menjadi lebih sinister, lebih apa boleh ngarani? Sinister itu jahat, tapi kayak ya apa ya, aku kayak kehilangan kata-kata untuk sinister. Ya, The Man of Medan, I know it. Yang kedua, Little Hope. Four college students and their professor become strained. Tak translate sebisaku ya. Empat orang mahasiswa dan satu guru atau dosen mereka tersesat di sebuah kota yang terpencil bernama Little Hope. Terjebak dengan beberapa kabut-kabut dan mereka berusaha untuk mencari jalan keluar ketika mendapatkan apa penglihatan atau apa ya flashback atau apapun itu dari masa lalu. Kemudian mereka mencoba untuk saling mendukung satu sama lain untuk tahu kebenaran apa yang terjadi di Little Hope sebelum roh jahat mencoba menyakiti mereka. Sorry, like, terjemahanku jelek. Dan ya, yang kita mainkan ini House of Ashes. At the close of the Iraq War, saat terjadi perang Irak, Special Force, pasukan khusus membantu memburu. Saya kudu diwaca sak frase sik baru diartekno iki rek. Intinya ono senjata rahasia gitu loh yang terkubur di Sumerian Temple yang masa lalu di Akkad itu ternyata tanah yang sama yang sedang diselidiki oleh teman-temannya Pak Erik. Terus harus bertahan hidup hingga satu hari penuh. They must forge brotherhood, semakin harus menyatukan chemistry untuk melawan sesuatu yang suatu musuh yang tua sekali kayak yes kan ngerti lah setan opo sing akeh dihadapi dek kene. Wes, I think is that sebelah ka ono lu sakjane. Ono. Oke. Dan itulah tadi untuk part kali ini tak stop sampai situ, ternyata tidak sejauh yang kemarin, cuman pilihan kita hari ini lebih bijak. Bagus. Oke, sampai jumpa di part selanjutnya yang mana kita akan mainkan mode demo juga, tapi sing mode 2 dan 3. Apa sih? Mode yang kedua dan 3 itu. Yang pertama kan Forgiving, yang kedua New Story. Yang challenging. Kita akan mainkan yang challenging sama yang laptop. Siap? See you till the next video. See you and ciao. Dadah.